akhirnya sarang yang kita cari sudah ketemu. Alatnya juga sudah kita siapin nih buat kita tarik nanti. Sarangnya ada di dalam. Oke, langsung aja. Ini dia, Bang. Titik sarangnya ada di pohon aren yang udah mati, udah lapuk. Itu sarangnya ada di bagian lubang, Bro. Di atas lubang itu ada sarangnya. Tadi sudah kita goyang-goyang. Taunya induknya keluar. Oke. Gimana prosesnya? Tonton terus. Lanjut. Kita bersihkan tempatnya di bawah biar kalau sarangnya sudah jatuh gampang ambilnya. Oke. Kita pas kita tarik ini, kita langsung kabur. Kita juga jaga jarak. Tuh ada induk keluar satu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dia bos sarangnya yang agak ke merah-merahan tuh. Alhamdulillah kita disengat satu di lengan. Hah. Panas, Bro, rasanya disengat tuh panas, bengkak nantinya. Oke, induknya sudah ngumpul, kita coba eksekusi lagi. Wala, hampir 1 jam kita nunggu induk ngumpul, masih ada yang di luar tuh, bahaya nih. Oke, Bang, sarangnya udah jatuh, tapi sayang jatuhnya ke air dan waktu ngambilnya nggak mungkin sebentar, pasti lama kita nunggunya. Walah, lanjut nanti kita ambil, tepat ada di bawah tuh, itu di situ. Itu dia sarangnya, bos.
nggak kelihatan. Oke, kita coba ambil. Dapat sengatan lagi, kita dekat dengan mata. Ah, kacau. Coba ambil lagi. Ini dia bang sarangnya. Sini ada 5, ada 6 sisir, masih ada satu sisir lagi sana. Allah, alhamdulillah bang. Tuh, sayang sarangnya basah. Nanti kita keringkan di rumah pakai kipas angin. Wah, ini udah cukup bang. Langsung pulang aja. Ini yang satunya tadi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Ice fishing, mantap. Ya bang, kita dapat sengatan bagian sini sama bagian lengan ini. Merah biasanya, tuh. Merah nih, sama di bagian mata nih. Tapi alhamdulillah, langsung aja kita pulang. Alhamdulillah bang, namanya rezeki bang. Ke kemana bang? Kita nemuin sarang kelulut. Tuh, kelihatan. Tuh, di tempat yang hitam tuh masih di pohon kedondong yang udah mati. Wah, lanjutlah, nanti kita coba ambil. Alhamdulillah, melelahkan tapi ada hasilnya. Pulang, lanjut kita pulang aja. Kita pikirkan lain waktulah. Ini bang hasilnya bang. Ya, kita disengat di bagian mata tadi. Tuh, bengkak. Sampai nanti malam nanti bengkak, masih bengkak nih. Ini dia sarangnya. Tuh, kita kasih kipas angin biar kering. Udah 6. Lanjut, mungkin besok kita mancing betok. Insya Allah.